formula ni adalah apabila kamu nak kira daripada ducting. Yang kamu kira ni tadi adalah daripada mana? Diffuser, pandai. Yang ducting macam mana? Dia ada beberapa cara eh. Pertama, kamu kira daripada diffuser. Diffuser ni adalah cara kira yang paling tidak accurate sangat lah. Cara yang kedua adalah kamu kira daripada main duct ataupun daripada ducting dia menggunakan pitot tube. TP is equal to VP campur SP. Okay? TP sama dengan VP campur dengan SP. Apabila kamu pakai pitot tube, pitot tube ni pitot tube eh. Bentuk dia macam gini, macam bentuk F ni. Dekat sini kamu akan pasangkan kepada kamu punya alat pressure differential manometer. Kamu akan dapat nilai TP dengan SP dan kamu akan dapat abbreviation VP. So VP ni dia punya formula dia adalah sama dengan VP is equal to apa benda eh? X kali dengan punca kuasa 4000. Silap saya ke? Apa benda? Saya pun tak ingat lah. Yang ini adalah dalam inch of water column. Inch water column. Inch water column. Awak setting daripada awak punya alat tu. Nah, ini dia punya nilai dia. Darab dengan 4000. Ini constant. Darab dengan yang ni saya tak ingat. Ini saya tak ingat. Saya kena check balik. Ini saya kena check balik. Lepas ni saya beritahu awak lah. Mana saya check balik. Kejap. Inch water gauge ni. Inch water gauge. Awak kena kenan untuk TP kali dengan VP sampai SP ni. Okay. Formula dia adalah seperti berikut eh. So formula dia adalah awak ambil awak punya TP sama dengan VP campur SP. So TP sama dengan VP, sorry. VP sama dengan S, TP tolak dengan SP. So sekarang ni awak punya VP awak dapat daripada pressure differential manometer. So ada alat namanya pitot tube. So pitot tube ni ada dua tube. Tube ni kedua-duanya akan dipasang pada satu alat. Dia akan bagi bacaan dalam inch water gauge. Yang saya cerita ni inch water gauge tau. So kalau awak punya dalam pascal, awak pun berlah kepada inch water gauge. Faham tak? Okay, katakan awak punya inch water gauge is 0.01. So macam mana nak calculate? Formula dia adalah bacaan pada pitot tube darab dengan 4005. Bacaan pitot tube yang dikuasa 2 kan. Itulah dia punya formula. Faham? Bacaan pitot tube yang dikuasa 2 kan. Dan bacaan pitot tube ini mestilah dalam inch water gauge ataupun inch water column. Awak darab dengan 4005, maka itulah dia punya bacaan dalam CFM, feet per minute. Yang ini adalah feet per minute. Feet per minute. Nah, ini untuk ukur kelajuan udara dalam ducting. Faham tak? Dalam duct kan? Kadang-kadang awak nak buat dekat dalam diffuser ni tak praktikal. Jadi awak buat dalam duct. Pergi dekat sebelah duct, buat lubang, masukkan awak punya alat, pitot tube nama dia, dan awak boleh kira berapa banyak dia punya VP. So awak boleh dapat lah dia punya apa nama ni tadi dipanggil sebagai feet per minute. Kelajuan angin. Jelas? Jelas eh? Awak dapat lah feet per minute. Kemudian feet per minute awak dapat ni awak darabkan dengan luas. Luas apa? Luas duct tu. Luas awak punya salur dan awak akan dapat sebagai CFM. Faham? Okay. Jelas tak jelas? Itu saja yang saya nak share. It's very simple. The first one is the air change. The second one is the outside air percentage. And then the third one is this thing. Iaitu menggunakan ASHRAE table untuk estimate berapa banyak CFM yang diperlukan. Cuma saya minta anda tolong beringat. Kerana kalau yang daripada AHU, kamu boleh guna dua cara. Pertama, kamu masukkan probe menggunakan velocity meter. Yang ini tak tepat eh. Tapi boleh digunakan. Cara nak tepat sebenarnya awak kena buat banyak bacaan lah. Bukan satu je. Banyak bacaan. Ini duct kan? Salur awak kena tepuk. Kita panggil multi cross section area. Pak, 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 pak. Tepuk, tepuk, tepuk. Untuk mewakili satu. Ni contoh ni duct kan? Awak kena tepuk banyak lah. Awak masukkan awak punya pitot tube ataupun awak masukkan awak punya probe tadi. Hot wire anemometer. So, ambil nak masuk ni pun, dia kena masuk ikut jarak tertentu. Supaya awak boleh ambil sampel kat sini. Kat sini, kat sini, kat sini. Ni duct kan? Ni duct. Ni duct. Boleh bayangkan? Ni duct. Saya lubang daripada tepi, saya kena ambil dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. So macam ni nak masukkan dia? Awak kena tanda lah. Masuk. Kalau dah paling dalam, maksudnya dia dah bacaan yang paling dalam lah. Tarik, tarik, tarik berdasarkan yang awak dah setting kat sini. So awak punya probe ni ada, ada pembaris. Awak boleh adjust. Tarik, habis. Next. Tarik, habis. Kira semua, dapatkan bacaan. Dapatkan bacaan apa ni tadi? Bacaan apa yang awak nak ambil lah. Kalau awak guna pitot tube, awak dapat bacaan dalam pandai, inch water gauge. Inch water gauge tu nanti awak buat table. Table yang macam mana? Yang macam saya tunjuk ni. Pandai, reading,
Constant punca kuasa didik. Constant darab dengan punca kuasa didik. Itulah feed per minute awak. Faham? Kalau awak gunakan awak punya hot wire, maka awak kira lah awak punya bacaan hot wire. Ini bacaan hot wire. Hot wire. Bacaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Berdasarkan awak punya cross section area tadi. Pak, 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 pak. Berapa semua? 12-12 lah. 12 bacaan. Cari dia punya average. Itulah dia punya bacaan untuk satu duct. Kira dia punya luas, dapatlah CF. CFF inilah yang awak nak justify, cukup tak cukup berdasarkan standard ASHRAE. Faham tak? Standard ASHRAE ni dah dapat kat mana? Cari dekat ASHRAE lah. ASHRAE. ASHRAE itu adalah persatuan jurutera haba, penyejuk dan pendingin haba Amerika. ASHRAE. American Society of Heating and Refrigerating Air Conditioning Engineer. Okay. So, ya, seperti mana yang ada ditulis sini, selepas habis semua, ni contoh, ni contoh. Contohnya, awak ada satu kawasan yang mana, bukan kawasan, satu bilik AHU. Luasnya 3.5. 3.5 kali 3.5 berapa dapat? 12.5. Laju dia adalah 2,000. Laju dia. Memang laju lah. Ni mendak besar gila kan. Berapa dia punya Q? 24,500 tu. Okay, 24,500 ni, katakan soalan saya adalah berapa dia punya exchange? Ha, saya nak tahu dia punya exchange. Macam mana awak nak tahu? Kita kira CFM macam banyak ni, macam bagus kawasan ni, macam very well ventilated. Now kita nak tengok dia follow tak FMA. FMA kata dia mesti lebih daripada 10 exchange kan? So kita punya formula exchange sama dengan berapa? Q. Q kali dengan 60 darab bahagi dengan volume. So now our exchange, sorry, our Q adalah berapa? 24,500. So 60, 60 lah volume. Kita kena tahu lah volume kita. Volume kita berapa? Okay, contoh macam kelas awak ni tadi berapa? Apa dia? Kelas awak ni tadi berapa luas dia? Volume dia berapa? Volume kelas ni tadi berapa? Ni tadi berapa? Ni tadi panjang kali lebar 48 kali berapa? 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 48 kali? 26. 48 kali 36? 26. Okey, berapa dapat? 1248. Ah, volume kali 10. So dapat 1248. Kosong. Kalikan dengan 3. Kali 3. Konon-konon lah kali 3. Berapa, berapa, berapa? 37,000 ke 300,000? 37,400. 4,400. 374,000, 400. 37,400. Okey, sekarang ni cuba kira 24,500 kali dengan 60. Berapa dapat? 1.4 ke 14? 15,28 ke. Berapa dapat? Berapa? 1 juta 15,28. 24,500 kali 60 bahagi dengan 37,440. 39.2. Okey, ini contohlah contoh. Contoh yang saya nak tunjuk yang saya kata kali 3 ni sebenarnya adalah saya mengkonon-kononkan luas kelas awak ni ada 3. 3 biji luas kelas awak bersamaan dengan satu bilik emisyu dekat bilik apa tu kita punya perpustakaan. Sebenarnya tak sampai pun 3 biji kelas lah. Lebih kurang 2 biji kelas. So kalau 2 biji kelas berapa? Cuba kira. 2 biji kelas maknanya 12480 kali 2 berapa dapat? 24,960. Ya. Okey, awak bahagikan balik 24,500 kali 60 bagi dengan 24,960. Berapa dapat? 58. 58. Ha, 5.8 ke 58? 58.89. 58. Okey, kita tengok kejap contoh kejap eh. Dua bilang.
ACH adalah 150 kali dengan 60. Okey, saya tahu apa sebab. Bagi dengan volume. ACH tadi awak tadi berapa? 24500 kali dengan 60 bagi dengan 24900. Betul lah, betul lah. Berapa dapat? 58 eh? 58. Tak apa. Betul lah tu. So maksudnya awak punya A-change adalah cukup lah untuk kawasan library. Ni contohlah. Kalau kawasan library tu besar 2 kelas ni dengan keupayaan dia 2000 feet per meter ni. Feet per minute ni. Tapi ni kira laju lah 2 feet 2000 ni. Biasanya tak sampai 2000. 1000 lebih je. 1000 lebih kalikan awak akan dapat berapa? Yang 24000 ni kira banyak lah. Banyak supply air. 24000 ni biasa untuk beratus orang lah. Ha, kalau kata 20. Sebab dia punya formula dia yang awak kena faham macam ni eh. Untuk satu orang dia perlukan 200 square feet. Faham? Satu